Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya mau membuka sebuah paket, teman-teman. Kemarin itu saya sempat mencari sebuah mouse gaming yang murah, dan ternyata di toko online itu banyak. Ya, dan saya dapat yang murah tapi bagus lah. Nah, ini dia mouse-nya, teman-teman. Tanpa lama-lama langsung saya buka saja. Dari kardusnya sih oke banget gambarnya. Mereknya merek Apan. Oke, langsung dibuka saja. Wih, bagus sih tampilannya. Serasa mouse gaming beneran. Tapi yang saya mau itu yang ada lampu-lampunya gitu nih. Oke, langsung dicolokin aja apakah ada lampunya atau tidak. Dan ternyata menyala, teman-teman. Wah, kemarin itu saya membelinya sekitar 25 ribuan lah. Bagus sih kalau buat main game, jadi bisa ada mouse khusus game. Gak apa-apa kalau rusak juga. Kalau untuk performanya sama aja sih kayak mouse biasa. Tapi yang saya ingin tahu itu kekuatan mouse-nya tahan lama atau tidak. Tapi gak rugi sih, masih bagus karena ada lampu-lampunya yang kedap-kedip. Nyaman untuk dipegang juga. Nah, mungkin sampai di sini dulu videonya. Intinya, mouse gaming yang dibeli di toko online dengan harga murah masih tetap bagus dan hemat juga. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.